Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para hakim, guru-guru, serta tetamu sekalian. Saya Idlan ingin menyampaikan satu cerita bertajuk Malam Sekecil. Dua teman sering bertemu. Pergi ke pekan naik kereta. Hakim Budiman juga tetamu. Dengarlah tuan, ini cerita. Hari semakin petang. Asyah kelihatan resah di anjung rumahnya. Ia sedang menunggu kedatangan kawan baiknya, Leti. Manalah Leti ni? Kata Asyah. Sudah lama Asyah menunggu Leti. Dia rasa bosan. Ketika masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Leti datang. Asyah rasa gembira. Mengapa awak lambat? Saya sangka awak tak jadi hendak ikut saya ke rumah Ramia. Kata Asyah. Tidak begitu. Tadi saya ada hal sedikit di rumah. Jawab Leti. Tidak lama kemudian, Asyah dan Leti pergi ke rumah Ramia yang terletak agak jauh dari rumah mereka. Ketika sampai ke sebuah tempat yang sunyi, Asyah dan Leti ternampak sesuatu. Seorang yang mencurigakan sedang membawa satu bungkusan. Dia meletakkan bungkusan itu di dalam semak. Mereka bersembunyi. Kemudian orang itu pergi dari situ. Asyah dan Leti keluar dari tempat persembunyian. Mereka mematikan orang itu pergi dari tempat tersebut. Awak fikir bungkusan apa yang ditinggalkan oleh orang itu? Tanya Asyah. Saya tidak tahu. Bagaimana kalau kita pergi periksa bungkusan tersebut itu? Ajak Siti pula. Kedua-dua gadis cilik itu pun pergi periksa bungkusan tersebut. Mereka memberanikan diri mendekati bungkusan itu. Tiba-tiba, mereka masih takut. Berhati-hati Asia. Manalah tahu, mungkin benda di dalam bungkusan itu berbahaya. Kata Zeti mengingatkan Asia. Jangan takut, pujuk Asia. Bungkusan itu dibuka. Alangkah terperanjatnya mereka melihat sesuatu. Seorang bayi yang cuma terdapat di dalam bungkusan itu. Dia sedang tidur. Saya takut Asia. Mari kita pergi dari sini. Ajak Leti. Kita tidak boleh tinggalkan bayi ini di sini. Dia masih hidup. Kata Asia. Asia mendukung bayi itu dibantu oleh Leti. Baik, kita serahkan kepada Ketua Gambung. Kata Asia. Kata Leti. Ya. Kita bawa ke rumah ketua kampung. Ajak. Kata Leti. Bayi itu dibawa ke rumah ketua kampung. Angin tersebut memerhatikan saja kedua-dua budak perempuan tersebut. Mereka sampai di rumah ketua kampung. Tok! Panggil Leti dari halaman rumah. Saya harap ketua kampung berada di rumah. Saya dah penat mendukung bayi ini. Rungut Asia. Tidak berapa lama kemudian, ketua kampung dan istrinya berada di muka pintu. Apa hadnya kamu berdua ni?
Semua apa yang kamu bawa itu? Semua apa yang kamu bawa? Tanya kata kamu, berasa saya. Tak tahu dah. Ada. Baik itu diserahkan kepada isteri ke kampung. Isteri itu kampung segera mengambil bayi itu. Dari mana kamu dapat bayi ini? Tanya ke kampung. Kami menemuinya di dalam semak di sana. Kata Asia. Nanti kampung menelpon polis setelah mendengar cerita Asia dan Jati. Polis tidak berapa lama kemudian polis pun sampai untuk mengambil bayi itu. Asia dan Jati menceritakan bagaimana bayi itu ditemui. Berita tentang Asia dan Jati menyelamatkan seorang bayi tersebar hingga ke sekolah. Guru besar dan guru serta kawan-kawan memuji mereka. Guru besar meminta murid-murid lain supaya bersikap seperti Asia dan Jati. Makan di gerai. Bihun. Makan bihun di gerai Pak Sabri. Kawan belanja, minum selasi. Saya mohon mengundur diri. Sekian saja, terima kasih. Hijab banyak kaca.